Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, hari ini saya membuat sebuah golok. Nah, ini bearing merek Koyo, Lur. Made in Japan. Juga ini tulisan Koyo di sini. Oke, langsung kita bakar aja, Lur, ya. Oke lor, langsung simak videonya aja langsung ya. Lanjut. Nah, ini yang sudah kita luruskan, kita ukur, nyoba panjangnya berapa senti. Enggak sampai 30 cm, 30 cm kurang dikit ini lur ya. Oke, lanjutnya kita panjangkan dulu biar nanti bisa kita bikin full tank. Ini yang sudah kita tempa lur ya, kita ukur lagi.
Penggaris ini panjangnya 40 cm lebih, 4 sama yang apa? Terusannya itu mungkin 43 cm. Jadi ini total panjangnya sekitar 44 sampai 45 cm masuk kasan dan timurnya. Oke, selanjutnya kita rapiin, kita ratakan ya jalur ya. Oke, lanjut. Ini yang hasil yang sudah kita halusin, kita kerinta tadi. Selanjutnya adalah penyepuan. Thank you.
Ini hasil yang sudah kita sepuh ya, Lur ya. Kita halusin langsung. Maksud saya bikin gagangnya dulu. Nah, ini nanti yang bagian sini kita ratakan ya, Lur ya. Ini juga kita ratakan. Nah, nanti apabila kita gabung itu nanti akan menjadi seperti ini. Pokoknya mantap ini, Lur, nanti. Nah, hasilnya bakal seperti ini, tapi nanti harus kita rapiin dulu masih ini. Nah, ini gagangnya, Lur, juga termasuk sarungnya. Untuk sarungnya tadi nggak saya videoin ya, Lur ya, mungkin terlalu panjang nanti durasinya. Ini gagangnya full tank ini, Lur ya, sampai ke belakang pol. Selanjutnya ini pemolesan, Lur. Nah, alhamdulillah nih Lur, sudah selesai. Dan ini hasilnya mengkilat mulus, kuanteng ini Lur ya. Dan yang pasti tajam ini. Kayak biasanya, tes buat iris kertas. Mantap ini Lur, tajam. Mantap. Masih kurang puas? Pakai plastik. Sudah cukup cus, cukur bulu. Dibabat habis ini Lur, mantap.
Mantap ini, Lur. Mulus, lus, lus. Nah, ini penampakan lebih dekat. Hasilnya mulus, semulus kakinya. Katanya sehari ini loh. Oke, para saudara Bilah Mania dimanapun Anda berada, demikian yang bisa saya sajikan penampilan atau penampakan utuh semuanya. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya, apresiasinya sekalian. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, Lur, subscribe-nya.